kemarin kan Pak Prabowo itu ditemui oleh Wiranto. Apakah ini ada tanda-tanda Pak Wiranto mendukung Prabowo jadi Presiden RI ini, Pak? Iya, jadi Wiranto ketemu Prabowo itu wajar-wajar aja. Saya kira tidak, Pak. Karena mereka kan satu ini, satu apa namanya, dalam satu pemerintahan mereka sekarang kan, jadi wajar mereka ketemu itu, Pak. Ya kan, untuk... Apa ini tahun politik loh, Pak? Walaupun tahun politik, Pak. Karena Pak Wiranto kan tahu jejak rekam Pak Prabowo. Ya kan, tahu. Nggak mungkin dia akan bersatu, Pak. Nah, kemarin ya, ini ya. Prabowo bilang begini, Pak. Ya. Dia memuji Pak Wiranto. Ya. Prabowo bilang begini, Pak, Bapak kan sudah mendampingi 5 presiden. Ya. Terakhir dia mendampingi Presiden Jokowi. Sebelumnya presiden-presiden lainnya ya, termasuk Pak Harto tentu Pak saja ya. Nah, dia minta supaya dia mendampingi yang ke-6. Iya. Apakah yang dimaksud Prabowo itu sendiri atau Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan? Ke-6. Saya kira tidak bisa, Pak, itu. Karena mereka apa namanya? Sistem daripada keanggotaan tentara mereka ada berbeda. Ya, walaupun dia mengatakan apa namanya sudah mendampingin 5 presiden. Ya kan, maunya 6 presiden. Tapi itu Prabowo itu hanya mancing saja, Pak. Loh, ya, itu mungkin ajakan kepada Pak Wiranto supaya mau jadi wapresnya Prabowo. Saya kira tidak Prabowo. Mau Pak Wiranto. Pak Wiranto nggak mau. Mau. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Sama, nggak mau. Nggak, kelihatannya agak berat. Agak berat. Dalam pemilihan presiden ini seluruhnya cair sih ya. Politik itu cair. Hari ini begini, besok juga tiba-tiba berubah. Oh. Nah, di sini Indonesia harus diketahui lah bahwa ada invisible hand yang bermain di Indonesia ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu sih sebenarnya, siapa sih invisible hand ini. Oh gitu. Apakah yang Bapak maksud Satrio Piningit, Pak? Ah, tidak tahu lah itu. Nanti pun pada saat cek semua orang pada tahu. Jadi kalau begitu, ini dinamika politik ya, Pak ya? Iya.